Manusia batasan cuma sampai liang lahat. Cintanya kita cuma sampai liang lahat. Semua ada batasannya. Tapi cintanya Allah dan Nabi tidak pernah berbatas sampai yaumil kiamah. Nabi selalu menangis untuk umat. Di hadapan Allah yang dipikir ummati, ummati, ummati. Allah mengizinkan Nabi untuk menunggu daripada umatnya di depan pintu syurga, ya Allah. Allah memerintahkan Muhammad, ya Muhammad, masuklah engkau ke dalam syurga terlebih dahulu. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, biarkan Muhammad menunggu di depan pintu syurga agar Muhammad dapat melihat seberapa umat Muhammad yang masuk dan berapa umat Muhammad yang belum masuk ke dalam syurga. Muhammad khawatir, ya Allah, jika ada umat Muhammad yang berada masih di dalam neraka jahanam, izinkan Muhammad untuk menjemput umat Muhammad agar mereka dapat masuk ke dalam syurganya Allah. Ini cintanya Nabi, ayuhal hadirun. Nabi enggak pernah sayang dengan yang lain, dunia, harta, keluarga, melainkan cintanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakratul maut, Sayyidina Ali dipanggil, didekatkan telinganya, ummati, 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 aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah, umatku, 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 dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad. Guru-guru kita memerintahkan kita, mengajak kita untuk salat. Ini adalah warisan Nabi. Ini adalah wasiatnya Nabi. Bukan keinginan siapapun kecuali keinginan Rasulullah. Sampai Siti Fatimah menangis di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, Fatimah, apa yang membuatmu menangis, wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, engkau adalah rasulku. Sebentar lagi jasadmu akan terlepas daripada ruhmu. Aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu, ya Rasulullah. Dekatkan telingamu, wahai putriku. Dibisiki oleh Nabi, ya Fatimah, setelah aku kembali kepada Allah, maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah, makin meneteskan air mata Siti Fatimah. Apa yang membuatmu sampai terus menangis, ya Fatimah? Bukankah ini kabar gembira, wahai putriku? Iya, ya Rasulullah, ini adalah satu kegembiraanku. Tapi engkau adalah kekasih Allah. Siapa dirimu, siapa diriku, ya Rasulullah? Engkau akan berdampingan dengan Allah. Engkau akan dekat berdekatan dengan Allah. Di mana dapat aku berjumpa dengan dirimu, ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku. Di mizan. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah. Jika ada umatku yang dosanya begitu besar, aku meminta kepada Allah agar dosanya diringankan, pahalanya diberatkan, agar mereka dapat masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan itu selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu, ya Rasulullah? Jumpai aku di jembatan Kautsar, jembatan Sirat. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam. Sirat kami telah lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu syurga, ya Fatimah. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku agar mereka masuk ke dalam syurga. Jika satu yang tertinggal di dalam neraka, Muhammad akan turun ke dalam neraka jahanam menggenggam tangannya untuk masuk sampai ke dalam syurganya Allah. Syurga yang begitu sesak, ya Rasulullah. Syurga yang begitu penuh. Banyak para-para ibadah yang pencintamu. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di Telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada telaga tersebut melalui tanganku untuk seluruh umatku. Yang dikeluarkan dari lisan Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Semua adalah cintanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita balas untuk Rasulullah? Apa yang bisa kita suguhkan kepada Sayyidina Muhammad tatkala di yaumil kiamah? Orang-orang terdahulu
Para kiai, para alim ulama, para orang-orang saleh, mereka dengan bangga membawa pikulan amaliah-amaliah kebaikan dengan tahajudnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Tatkala dipanggil di hadapan Allah, membawa karungan pahala-pahala yang besar, diperiksa oleh Rasulullah. Rasulullah tersenyum, dia adalah umatku ya Allah. Dengan senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib kita wahai hadirin? Nasib kita di yaumil kiamah. Banyak orang yang saat ini lebih bangga dengan menumpukan dosanya, yang jalan di atas bumi dengan kesombongannya. Tatkala di hadapan Allah, mereka membawa pikulan-pikulan dosa sehingga dia berjumpa dengan Nabi, meneteslah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Tidak dibuang oleh Rasulullah, tidak disingkirkan oleh Rasulullah. Sudah cukup kita membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kita meneteskan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dahulu Nabi meneteskan air mata, Nabi sakit, Nabi selalu dianiaya, dilempari kotoran, dilempari batu sampai rahangnya pecah, sampai rahangnya terputus, sampai pipinya tertembus, sampai alisnya terseret daripada anak panah. Semua beliau bela untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat ini banyak umat yang sekarang menumpukan dosa dan melemparkan dosa tersebut ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, mohon ampun kita kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini malam di mana taubat kita akan diterima oleh Allah. Taubat terakhir kita di hadapan Allah. Terakhir dari saya, kita mau seburuk apapun kehidupan kita, mau kita seorang bajingan, mau sekalipun kita seorang yang gemar bermaksiat, maka cepat kembali taubat kepada Allah. Salat jangan kalian tinggalkan, jangan pernah tinggalkan salat. Kenapa? Karena inilah yang akan mendekatkan kita untuk menggapai pintu hidayahnya Allah. Di malam ini mari sama-sama kita menyebut nama Allah, kita mengagungkan nama Allah, muliakan nama Allah. Dengan nama Allah, Allah terangkan hati kita, Allah berikan kemuliaan zahir wa batin, Allah berikan kita satu penghormatan di hadapan Allah kelak, dan Allah berikan kemuliaan kelak nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, 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 ya saudara-saudariku. Rasakan bagaimana tatkala kalian menyebut nama Tuhan, tahukah kalian siapa yang kalian sebut namanya di malam ini? Tahukah betapa mulia nama yang kalian sebut di malam ini? Kalian seberapa agung nama zat yang kalian sebut di malam ini? Dia adalah Tuhan alam semesta ini. Ia adalah pemberi kehidupan dan kematian. Ia adalah pencipta syurga dan neraka. Ia adalah zat yang membawa dan mengiring kita ke dalam majlis yang mulia ini.
Dia adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia adalah zat pemberi segala keinginan anugerah terbesar. Ia adalah Allah. Ia adalah pencipta diri kita. Ia adalah zat yang berhak memutuskan untuk diampuni dosa kita atau ditambah. Ia adalah zat yang memberikan hak untuk kita masuk ke dalam syurga atau neraka. Wahai Allah, Dia adalah Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni segala bentuk kesalahan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Betapa mulia dan agungnya namamu, ya Allah, sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu, ya Allah. Dosa apa lisan kami ini, ya Allah? Seberapa besar dosa kami ini, ya Allah? Ampuni kami, ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukankah kau yang mengizinkan kami untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini? Bukankah kau yang memilih kami untuk hadir dalam majlis ini? Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Rabbi, bukankah kau telah berjanji doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau kabulkan? Maka izinkan tangan kami saat ini menengadah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan membahagiakan daripada kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah, dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, ya Allah.
ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, ya Allah. Kepada ayahanda kami, tidak jarang kami menyakiti hati ayahanda kami. Kami tidak pernah menganggap daripada jeripaya ayahanda kami, dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk diberikan kepada kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami melahirkan kami di dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat kami dilahirkan ke dunia ini, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku, biarkan mereka senang di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki ibunda kami. Tidak jarang kami menghina ibunda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menganggap daripada ibunda kami adalah orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami. Bahkan kami selalu menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami, ya Allah. Rabbi gfirli wa li walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak permintaan dan permohonan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Khususnya untuk orang tua kami yang telah tiada, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Ya Allah, kirimkan daripada rahmat darimu berupa cahaya untuk menerangi kuburnya, ya Allah. Ya Allah, kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami kelak di dalam syurgamu bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga kami, dan izinkan tangan kami untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, untuk membawa mereka sampai membawa masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Melainkan ada nama kekasih-Mu, nama manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mencium tangan Rasulullah. Izinkan kami. Jangan kau haramkan lisan ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Besar harapan kami, doa kami kau kabulkan, ya Allah. Bagi kami yang hadir dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, bagi kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-saleha. Yang kami sudah bertemu dengan jodoh, tapi kau belum berikan kami rezeki ya anak, maka berikan kami keturunan yang saleh-saleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia, di dalam rumah yang suci-Mu ini, ya Allah, maka kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu, ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali. الفاتحة بالقبول وتمام كلسول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبي صلى الله عليه وسلم menyatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang berdoa setelah berdoa membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka tidak menutup kemungkinan doa kita semua diijabah oleh Allah. Doa kita akan dikabul oleh Allah. Maka di malam ini mari sama-sama kita memanggil, kita menyanjung, kita memuliakan, kita mengagungkan nama Allah. InsyaAllah mudah-mudahan keluar dari tempat ini tidak terkecuali, kecuali semua dosa kita diampuni, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ya Rabbana Ya Kerim, Ya Rabbana Antal Jawadul Halim, Wa Anta Mu'in, Ya Arhamar فضرك إلهي ذرك قبل الفناء والحلا دنيا ودين يا أرحمر سميع القريب ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين جاهي طه رسول جود ربنا بالقبول وحبلنا كل سول ربي استجب لي امين يا ارحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهلي نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم المعافة من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وعفو عنا يا كريم وعفو عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.